Hati-hati jika berkendara sendirian di jalan yang sepi. Tampak di dalam video ini seorang debt collector mencari kesalahan bahwa mobil ini belum lunas dan ingin ditarik oleh debt collector bermodus ini. Padahal mobil bapak ini sudah lunas. Dibilang nunggak gini mobil saya udah lunas ini. Coba cek di mana? Cek ini, ini lunas. Lunas mobil saya. Jol, lek, jelaskan dulu lek surat ini, surat penarikan ini. Surat penarikan mana? Biar saya lihat. Oke, biar saya video kan, biar jelas. Mana? Ini nih. Apa? Apa ini? Bacalah. Iya, surat apa ini? Ya itu ini surat perintah. Ini mobil saya udah lunas. Ini dari mau kalian tarik apa sekarang? Mobil saya ini udah lunas. Udah lunas, apa yang mau kalian tarik? Bang, sini dulu. Kan udah nunggak ini 4 bulan. Mana nunggak ini? Cek kalian cek. Salah kalian ini, Bang. Ini mobil saya udah lunas. Udah lunas ini mobil saya. Ngapain lagi kalian jaga-jaga? Saya tuntut kalian. Biar tahu, ini mobil saya udah lunas. Saya tuntut kalian. Kalian bilang ini nggak lunas. Udah 4 bulan nunggak. 4 bulan dari mana nunggak? Ini mana ada ini? Abang, gitu. Ini, debt collector, gak jelas ini. Nah, saya bilang mobil saya sudah lunas. Memang betul sudah lunas, tapi mau ditarik, ini dia. Saya gak takut, saya kayak kasih kunci. Ini, saya videokan, ini, jelas. Jelas mereka ini. Jelas. Tanggung jawab itu. Kalian cek. Ya, ini saya videokan ini, karena saya videokan. Kalian cek. Itu enggak ada, enggak usah kalian pegang mobil saya, enggak usah. Itu sudah lunas. Sudah lunas mobil saya itu. Ya, ini semua. Nah, sini. Ini enggak usah pikir, Bang. Kita ngomong dulu di sini. Udah, Bang, sini dulu. Enggak tanggung jawab aja nanti. Tanggung jawab. Aku enggak takut, Bang. Mobil saya sudah lunas. Sini. Rapor, Pak. Nah, gitu. Semuanya itu, menghindar. Itu, Pak. Besok aja jumpa aja kita di kantor aja lah. Ini kantor apa? Mobil saya lunas. Mau apa lagi mau kalian cari dan mobil saya? Kantor. Mana kantor kalian? Besok udah datang ke kantor kalian di mana? Coba dia lulus stikannya. Udah, enggak usah perlu. Yang penting ini mobil saya sudah lunas. Kalau memang udah lunas ini, Pak, tunjukkan dulu BPKB-nya. Aku tidak Cuma takut. BPKB-nya minta lagi. Aku tidak takut. BPKB saya di rumah. Di rumah BPKB saya. Aku nggak takut mengenai mobil saya ini. Ini nyata, mbak, udah lunas. Kalian cek, telepon bos kalian, telepon. Dekan BK sekian, telepon. Ah, mereka juga kelabakan. Mereka kelabakan, nggak tahu mereka. Ini cabut. Cabut, mau cabut semua. Ah, udah cabut aja, cabut kalian semua. Kutandai kalian semua, ini dia. Iya. Tarik kalian. Oke, ini modal tarik aja. Ini nanti kapan-kapan akan kutelusuri ini semuanya mereka ini. Akan kutelusuri. Bohong orang ini, bohong. Dibilangnya mobilku tidak lunas, padahal sudah lunas. Bohong mereka. Nah, ini itu. Nah, ku bilang mobil saya lunas, mau cabut mereka itu, ha. Cabut. Nah, cabut semua, takut. Mereka pikir aku bohong-bohong. Gak ngerti mereka itu. Oke, kayak gitu kawan. Gak usah takut. Kalau kita benar, gak masalah. Jangan takut ya.